perasaan saya selama di bebas selama 1 tahun itu senang karena dapat fasilitas yang bagus, dapat coach-coach yang berkualitas dan dapat teman-teman baru dari daerah-daerah lain. Kadang juga kita sedih karena udah lama juga tidak ketemu dengan keluarga orang tua. Bagus Mario, bagus Mario. Ini mas bola jangan hilang, bolanya jangan stop, jangan stop. Hanya 30 detik, hanya 30 detik, hanya 30 detik. Terus. Kita bosan karena kerjanya cuma latihan, analisis, sekolah, tidur, dan itu gitulah. Ada tapinya enggak? Tapi kita jalanin saja karena kita tahu hasilnya kita akan jadi pemain yang baik di masa depan. Kita akan menjadi orang baik yang berkarakter bagus di dalam lapangan maupun di luar lapangan.